Halo, balik lagi di How to Treat Your Car. Ini ada goceng buat parkir lah. Nah, hari ini kita mau ganti kaca film. Seperti kalian lihat nih, silau banget, panas banget. Jadi kita cuman bikin video singkat aja. Nah, kira-kira kaca film sebelum diganti nih seterang ini nih. Terang banget sampai matahari Bekasi itu bisa masuk sampai jantung ya. What? Kita lagi menuju ke pasar biasa. Di pasar baru itu kan pusat otomotif yang tanda kutip lebih murah lah. Dan katanya ada kaca film yang lagi booming lah, ibaratnya kalau di internet tuh orang ngomongin kaca film ini kok bisa murah banget gitu. Dan hari ini cuman sayangnya gue nggak pasang semuanya nih teman-teman. Jadi cuman pasang dari samping sini sampai ke samping kanan. Jadi yang belakang enggak dulu. Jadi gue sebenarnya pengen bandingin sih. Kalau oke baru gue fullin. Kalau nggak oke ya biar depan aja. Cuman reviewnya sih bagus-bagus banget. Ini kaca film murah di bawah 500.000. Gue pun dapat plus pasang juga tetap di bawah 500.000. Jadi kita lihat aja. Jadi gue kasih lihat gambarnya dulu. Ini adalah before dari sebelum kita ganti kaca film. Terangnya kayak gini, seperti gue bilang, matahari nusuk jantung. Dan kita lagi jalan ke sana, harusnya nggak macet ya. Ini udah tanggal 26, orang-orang udah pada pulang kampung nih. Kalau kelihatan sih jalannya kosong ya. Oke, kita jalan dulu ke sana. Seperti biasa kita ke Novik Auto, langganan kita di Pasar Baru Bekasi. Udah, gitu aja, jalan dulu. Nanti video ini pokoknya bakal singkat banget. Gue pengen ngasih lihat before sama after dengan kaca film yang semurah itu. Siapa tahu bisa jadi pertimbangan kalian pas datang ke toko kaca film dan pengen ganti gitu. Sebenarnya sih udah ada 3M Auto filmnya tulisannya, tapi kayaknya samping sih oke ya. Tapi depannya ini loh, samping oke sih. Depannya terlalu terang. Jadi kita bakal lihat ya. Jadi kalian udah lihat before-nya, abis ini kita tinggal afternya aja. Nanti orangnya langsung datang ke sini. Tinggal ganti bagian depan sama kiri kanannya ini. Kita coba bandingin. Bro, gue bisa dari pasar dan ternyata untungnya belum gue pasang. Jadi kita bisa sekalian kasih lihat prosesnya, before after gitulah. By the way, gue ditimpa ya, bukan dilepas. Jadi kalian kalau mau ngikutin sih harus timpa. Gue biasa timpa soalnya. Kalau kalian ada yang gak suka ditimpa, ya mungkin hasilnya beda. Pilih-pilih kaca film. Wis. Salah. Si. Nah, lu di video ini mau masuk. Pokoknya ganteng nih, nggak mau kelihatan di video. Si, kita dipasang. Tadi apa ini kok namanya kok? Apa ini namanya tadi? Hah? Tadi namanya apa? Kaca filmnya. Sun Protect. Ah, Sun Protect. Itulah. Ini lagi dipasang nih. Bis. Gelap bener nih. Buat kalian yang gak tahu, ini tuh lagi acokin dulu, masangnya dari dalam bro. Ini kelihatannya nih, kode depannya. Masangnya kan dari dalam, ini biar kelihatannya doang kan, kayak gini. Enggak, ini di mark. Ibaratnya apa ya, disamain dulu kalau kurang, jadi ntar pas masang udah gampang. Nih, sini nih. Tapi kau tahu, pas banget di depan pasar. Pasar Bekasi tuh. Kalau kalian yang mau kesini, langsung aja. Nah ini, buat kalian yang gak pernah ganti kaca film, gantinya itu dari dalam, bukan dari luar ya. Nah ini dari sebelah kanannya. Buset, gelap banget ya. Jadi kalau misalnya kalian masang ini apa, masang film dari luar, dicocokin baru pasang ke dalam gitu. Kita update perkembangannya. Ini dari kiri dan kanan udah ke dalam. Nah, gelap banget gitu. Enggak lah, masih gelap itu cuman karena ini kena auto nih exposure-nya, jadi gelap banget. Sebenarnya nggak segelap itu sih, biasa aja. Itu hasilnya kayak gini nih. Nah, nggak gelap kan hasilnya kayak gitu tuh, depan kayak gini. Aman lah buat daily. Ini dia afternya. Ini kebetulan udah sore, jadi agak gelap, wajar lah. Oke kan, masih oke banget buat harian. Oke, gitulah kira-kira. Kalau kalian suka video ini boleh like, comment, subscribe. Kalau nggak suka di dislike aja. Bagiin ke teman-teman kalian yang mungkin penasaran sama kaca film murah meriah ini. Ternyata bagus ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.
Sacrifice for the speed outside.